Besti, gerak-gerik baca pres belakangan ini jadi sorotan publik tuh. Mulai dari tingkah yang nyeleneh, kocak, hingga paling gemoy auto menarik perhatian warganet. Yups, seperti aksi Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto ini. Lihat tuh, Prabowo sempat-sempatnya loh mandi bareng anak-anak dengan air yang keluar dari sumur bor, Besti. Alhasil baju yang dikenakannya auto basah deh. OMG. Eits, kedatangan Prabowo ke desa Suro Banyumas, Jawa Tengah ini dalam rangka meresmikan 16 bantuan sumur bor air bersih. Bantuan dari Kementerian Pertahanan, Besti. Yaps, peresmian air bersih ini atas perintah Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kekeringan. Nah, ke-16 bantuan sumur bor ini tersebar di 5 kabupaten di Jawa Tengah. Wih, saking antusiasnya, kehadiran Prabowo tuh langsung jadi rebutan ratusan warga yang udah nungguin loh. Saya bahagia hari ini bahwa kita telah melihat ada 16 titik di Jawa Tengah. Dan ternyata juga kepala dusun dan kades-kades masih meminta bantuan untuk rakyatnya, dan saya kira itu tugas seorang kepala desa, kepala dusun untuk selalu berjuang untuk rakyatnya. Kami juga akan berjuang untuk bisa memenuhi, ya, tentunya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami.